Sementara itu pemirsa, akibat kesalahan di bagian mesin, sebuah truk tangki CPO terguling di jalur lintas Provinsi Melabuh, Banda Aceh, tepatnya di kawasan Desa Trap Tenom, Aceh Jaya. Meski tak ada korban jiwa, namun peristiwa ini mengakibatkan pembatas jalan mengalami rusak. Akibat kesalahan di bagian mesin, sebuah mobil tangki pengangkut minyak CPO bernomor polisi BK8354CE hilang kendali terguling di kawasan jalur lintas Provinsi Melabuh, Banda Aceh, tepatnya di Desa Cotrap, Tenom, Aceh Jaya. Meski tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun pembatas jalan rusak dan pengiriman minyak CPO ke Medan terganggu. Truk tangki pengangkut minyak CPO yang sedang melaju kencang dari arah Melabuh menuju Medan tiba-tiba oleng dan terguling. Warga yang mengetahui peristiwa tersebut langsung membantu evakuasi sopir mobil tangki yang terjebak di dalam mobil. Mobil mengalami rusak di bagian depan setelah menghantam beton pembatas jalan. Sementara minyak CPO yang ada di dalam mobil tersebut masih terlihat utuh. Sopir mobil tangki mengatakan truk yang dikendarainya mengalami putus klos sehingga mengakibatkan mobil oleng. Untuk menghindari pengguna jalan lain, sopir terpaksa mengarahkan truk ke pembatas jalan hingga terguling. Balak, ini mobilnya kelampirnya putus. Iya, udah itu saya balas nggak mulai dari narik kiri. Kondisi biasa aja, apa nggak ngantuk? Ada luka nggak? Nggak, luka nggak ada. Dari mana? Dari KTS. Dari KTS? Iya. Melabuh. Menurut keterangan dari supir, mobil ini terbalik karena putusnya klamper, sehingga dia terbalik ke pinggiran jalan. Ada korban ada? Untuk sementara korban belum tidak ada. Berapa orang pak dalam mobil ini? Dalam mobil ini hanya satu orang, ya, ini supir aja, tidak ada kerneknya atau penumpang lain, tidak ada. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab sebenarnya dari tergulingnya truk tangki ini. Dari Kabupaten Aceh Jaya, Absah Ainyus memberitakan.